membuat salah satu jajanan tradisional khas Indonesia, yaitu kue rangin. Nah, kue rangin sendiri ini cukup sulit didapatkan, terutama di daerah perkotaan saat ini. Yuk, kita buat sendiri di rumah, Mam. Oke, berikut ini untuk bahan yang perlu disiapkan. Untuk gula halusnya saya selalu memakai kis gula halus dari Safe Made Coklat. Begitu juga dengan toppingnya, di sini saya pakai Mrs. Hegel dari Safe Made Coklat juga. Berikut step pertama pembuatannya, campur menjadi satu ke dalam baskom, tepung beras, tepung ketan, kelapa parut, gula halus, garam, berikutnya aduk hingga rata, setelah itu tuang santan. Setelah itu aduk menggunakan whisker hingga rata dan tidak ada yang bergerindil. Tekstur akhir adonannya seperti ini ya, Mams. Setelah adonan siap, panaskan terlebih dahulu cetakan wafelnya menggunakan api sedang cenderung kecil. Nah, setelah cetakan panas, oles dengan margarin dan tuang adonan secukupnya. Setelah adonan dituang, ratakan menggunakan sendok bila perlu. Setelah itu tunggu hingga muncul gelembung-gelembung kecil. Lalu tutup seperti ini dan masak hingga rangin menjadi 3/4 matang. Setelah itu buka dan taburi dengan Mrs. Hegel serta keju cheddar yang sudah kita parut tadi. Nah, masak sebentar lagi hingga benar-benar matang. Setelah itu boleh langsung ditelungkupkan seperti ini dan disajikan. Gimana? Gampang banget kan cara membuatnya? Yuk cobain di rumah!